kembali lagi bersama Mama Gap. Jadi guys, hari ini tuh ulang tahunnya Abang Gap dan ini kita lagi di jalan mau beli kuenya, guys. Oh ya guys, jadi ini kita mau ngerayainnya di ladang ya, guys, karena kayaknya udah biasa ya kan kalau ngerayainnya di rumah. Jadi kita supaya lain dari yang lain, cus kita ngerayainnya di ladang aja, guys. Dan ini Abang Gapnya juga semangat kali karena dia ulang tahun dan dia juga nggak terlalu musingin harus dirayain di rumah, harus dirayain sama kawan-kawannya gitu. Dia nggak terlalu mikirin itu, yang penting dia harus beli kue katanya gitu. Jadi guys, ini pas jam 12 siang dan matahari pas sekali di atas kepala ya kan. Jadinya aku pakai penutup kepala gitu supaya nggak kepanasan. Dan oke guys, lanjut lagi. Nah, ini kita masih OTW di jalan mau beli kuenya, guys. Oh iya, dan ini kita udah sampai. Mari kita lihat ya, guys ya. Jadi guys, itu orang-orang pada nengokin kita terus. Mungkin mereka merasa lucu atau merasa aneh gitu ya kita naik becaknya. Atau mungkin mereka pengen naik becak kali ya, guys ya. Positive thinking aja ya kan, Mak, guys. Mau yang mana, nak? Yang ini. Yang atas yang warna biru 60, Kak. Yang sini ini 45. Tunggu ya, sini tanya Papa dulu, nak. Lanjut lagi guys. Nah, ini kita udah selesai beli kuenya dan ini kita mau lanjut ke ladang ya, guys. Nah, jadi tadi kita beli kuenya itu yang ukuran kecil dan karena memang cuma itu yang ada ya, guys ya. Karena pilihannya juga enggak banyak. Nah, jadi tadi Abang Gap pilih yang warna biru katanya. Ya udah, sesuai permintaan dia yang kita beli, guys. Kami ucapkan.
lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kue. Kasih piringnya, Mak. Oke. Tahun apa nih, Pak? Panjang umur dan semakin jukul ya. Oke. Oke. Besar kali kok nih, Pak. Pola krim nih, Len. Baru, Cik Abang baru. Nah, orang baru lagi. Ya, harus disuat lah. Ulang tahun, Bang, ya. Panjang umur, sehat selalu. Dari bu, dari bu. Oke. Oke. Ini lebih enak.